guys. Kan kemarin dia udah lama ya nggak upload lagi, tapi sekarang udah upload lagi. Udah back gue, udah return. Nah, kemarin kayaknya gue bakal buat juga kemarin. Nah ya, kayaknya bulan Senin dah. Ini tuh, gue nggak balik-balik cuy. Bulan Senin kayaknya gue nggak balik-balik sampai sekarang ya. Sampai sekarang gue bakal return sih. Udah, kayak gitu. Dan sekarang tuh gue bakal itu cuy, apa tuh showcase yang ini SCP yang baru-baru lagi gue. Gak kayak dulu tuh, dulu-dulu kayaknya buatan gue kayak jelek ya. Tapi sekarang kayaknya boleh dah. Ya mungkin yang gue bakal showcase dulu yang itu adalah SCP 000. Kalau kalian tau SCP 000 tuh kayak glitch, kayak error, mungkin gue bakal jelasin di akhir-akhir. Gue bakal tanya ke kalian apa itu SCP loh. Kalian tau lah pasti SCP itu apa kalian. Ya gue bakal tanyain ke kalian ya. Jadi SCP Foundation itu adalah organisasi yang bertujuan untuk menjaga bumi atau orang-orang yang itu gara-gara makhluk gitu loh, atau anomali-anomali yang disebabkan oleh entitas yang memiliki kekuatan tersebut. Kayak gimana sih, kayak ya dia itu kayak SCP Foundation tuh menjaga orang-orang buat tuh hati-hati sama makhluk gitu loh, kayak tuh. Itu kan SCP Foundation ini dari ya itu adalah singkatan dari secure, contain, dan protect. Itu tuh mengamati, menjaga, dan itu tuh protektor itu ya, itu ya bantu. Jadi ada objek kelas dari SCP-SCP ini, ini kan makhluk-makhluk objektas ini kasihnya nomor SCP gitu kan. Contohnya SCP 000 kayak gini nih sekarang. No. Kayak gitu. Itu ada labelnya gitu. Itu ada objek kelasnya itu loh. Sama terminalnya. Itu keren sih. SCP Foundation. Yes. Nanti gua bakal cari itu apa itu SCP 000 ya nanti di akhir video. Kayaknya sedikit panjang. Yang pertama SCP 000 SCP ya. Itu Enderman tapi berbentuk merah. Tahu sendiri. Ini. Apa itu? Rakun. Itu panda merah. Berubah. Enggak juga itu. Jadi ya itu guys. Itu. Tuh, itu adalah Enderman yang bermata merah. Tuh ya, yang gua tambahin ke Minecraft ya. SCP. SCP gila. Gila, animation keren. Jadi gitu ya. Ya batu-batu kanyur. Bisa TP kayak Enderman kan. Ya kan. Oh, ini kayaknya enggak bisa nih. Enggak bisa sepas nih. Di bedrock, bagian bedrock. Tahu ya? Malah TP. Enjer. Lah enggak bisa. Ya. Yo, halo. Halo Enderman. Gila. Apa itu mulut anjir? Gigi anjir. Gigi tuh apa anjir? Kenapa kayak gitu? Dan let's go. Malah itu. Kayak harus pas anjir. Mantap, play. Misalnya SCP 000 strip J SCP yaitu kalian tahu SCP strip strip ini SCP 000 strip J ini tuh adalah kayak kayak apa tuh kapalnya lupa anjir kayak cibor dan kayak kotak itu apalah lupa saya. Ya itu adalah toko dari SCP-SCP gitu. Jadi kalian itu bisa beli SCP di situ. Yo, keren banget, tapi kalau di Minecraft masih nggak berguna lah guys. Anjir kan. Gua nambahin level-levelnya. Ini SCP 000 yang tadi tuh kalian labelnya objek kelas kiter tadi ya, kalau kalian tahu ya berubahnya banget itu guys. Ini 000 strip no NJ anjir U A A apa itu anjir U, nah itulah
no strip itu dan itu di kelas explain kita ini siapa no strip itu kayak aneh guys ya, kayak gak bisa dilihat ya keren ya iya tapi ini jadi ini kayak itu. Dan sekarang gue bakal liatin ke kalian tuh apa itu SCP 000. Nih ya, gue bakal keluar dulu. Dan nih, gue bakal keluar dulu. Nanti ngap apa itu SCP 000. Nah, ya kok kalian ke kan itu ya, ini kalian bakal baca nih ya. Ya kalian boleh baca. Terus hidup ya. Wah, gitu. Ini adalah siapa yang 000. Informasi, status hidup, cita rasa yang baik hidup, peribut ajar tanpa tubuh sebuah kesadaran tertanam di dalam jaringan multiverse didukung oleh perisi hidup akhirnya membunuh semua yang menyiksanya. Enggak, aku tidak akan berhenti berteriak sampai aku bebas. Evasi 000, evasi sebenarnya. SCP 000, misalkan kesalahan oleh departemen dan yayasan SCP adalah pembuat pola yang penghuni halaman SCP 000 di SCP Net. Grafik masa muda asal usul makhluk itu berasal dari the first saturn seperti kebanyakan jenisnya kamultifikas itu konstruksi mau berusaha naiki tangga langsung setah mereka segera menemukan cara menyelamatkan diri mereka sendiri dengan si diri mereka ke dalam multiverse baru yang telah dibuat ada di jalan realitas yang kemudian dikenal sebagai Phantom Screamer. Maka itu yang segera dikenal sebagai 000 pati ruang SCP 000 kosong dalam matrix data SCP Foundation rangkap dalam ruang realitas itu. Oh, terjebak jalan tesan dari tikis David Rosen menerima beberapa tiket perbaikan dari pri basis data untuk SM00 Rosen akhirnya menekan semua tiket yang kaitan dengan 00 tampun tidak diketahui olehnya bahwa dia menahan 000 dan cara pemanen mencegah melarikan diri dari penjara mereka. Wow, penahanan SCP anomali secara alami atau sebagai pantas krimen 000 adalah kesadaran yang tertanam dalam dengan nuntip khususnya dalam entry SCP net untuk SCP 000 kekuatannya berasal dari mereka yang melihatnya. Semakin banyak orang yang mengetahui 000, semakin kuat jadi. Jika terlalu banyak mengalami 000, seperti halnya screamer pola, apapun itu akan dipecah dan membunuh orang yang melihatnya. Penahanan. Satu-satunya penahanan yang diketahui adalah membabaikan. Karena mereka merasakan pola screamer apapun akan mengatakan kekuatan screamer karena rasa menekan pernah menekan pada semua tiket yang berkaitan dengan penolongan di segera efektif jebak si screamer tanpa batas waktu dengan mungkin tidak memerlukan prosedur formal. Ternyata itu guys, ternyata itu ya, nah itu cuy ceritanya SCP-000 kayak
stres. Jadi itu kayak masuk kayak ada saat kesadaran di sebuah dunia itu adalah multiverse yang itu aneh gitu ya. Kayak multiverse Marvel yang lain itu gak sama, tapi yang ini lebih ya sih. Kan multiverse CP itu banyak banget, cuy. Sampai Marvel aja dikit nih. Nih, sekecil guys ya. Kecil guys ya. Tapi multiverse Marvel aja kecil loh, apalagi Avengers kayaknya lebih besar deh. Tapi masih kecil lah. Tapi kalau SCP boy gila, setinggi rumah atau itu cok setinggi dunia kayaknya. Tinggi bumi, guys. Soalnya gila emangnya SCP itu. Banyak banget anjir, sampai bikinin multiverse-nya. Nah mereka, kenapa nyir? Karena mereka itu tuh, jadi itu adalah SCP yang hilang dan nggak ada datanya, kayak nggak ada bukunya, nggak ada apa-apa. Jadi ya itulah. Nah tak, ya sekarang yang itu, yang J, yang kau kan tahu yang J itu, yang J itu kayak gimana ya? Jadi J itu adalah katalog. Ya ampun, gua nggak kasih tahu ya. Ya itu objek konsep aman. Dia deskripsinya SCP no adalah katalog 200 halaman penuh warna cetak di atas kertas gloss. Halaman depan kan katalog jualan SCP resmi dengan huruf merah besar di bagian depan dengan bintang kuning bertuliskan ratusan penawar. Di pojok kanan bawah di tengah gambar Dr. Jack Bright tersenyum dan megang apa tampak seperti SCP-066 di tangannya. Saat tanya, Dr. Bright bersikeras berawah dia belum pernah ambil gambar seperti itu. Katalog versi gampang dan masih tentang hampir setiap SCP yang diketahui, meskipun masih pada setiap objek ditulis seperti promosi jualan daripada dokumen resmi, harga, nomor item dan nomor plan juga tercantum. Oke, kalau sih. Oke, bagian bawah sampul bertuliskan masalah terbaik kami, tunjukkan bahwa mungkin ada lebih banyak masalah SCP-000 yang beredar. Ini masih terlidiki. Oke, itu anjir. Contoh penawaran jalan dari majalah putih. Wah, item SCP-063 ya sih, sikat gigi terhebat di dunia. Wow, SCP-123 nyatur berisi lubang hitam. Wah, gila. SCP-244 kabut itu botol. Ngapa membuang-buang uang tagihan listrik untuk lemari es mahal? Anjir. 340 pemen gila. Ya, anjir. 447 bola lendir hijau. Apa yang dikenalkan dengannya? SCP-500 pinsi. Kenal bola tapi kanker kaki ini bisa menyebabkan semua anjir. Oh my god, kayaknya ini semuanya guys ya. Ada SCP-173. Wih, apa ini anjir? Dokumennya 001 ya. Halo, terima kasih telah nelfon katalog menjualan CP. Apa yang pesan? Siapa kamu? Pesanan Anda, Pak. Saya akan bertanya lagi, siapa kamu? Nomor item apa yang ingin Anda pesan, Pak?
Seru, pesan apa sih, Pak? Selesaikan, jangan khawatir, saya sambung, Pak. Sama tinggal, tutup, tutup. Pun, data dihapus. Catatan suara di yang dilaskan oleh Prof. Sniper, Snider, sebagai orang cek dan Inggris berbicara dengan bosan, ya bosan, mir. Yo, terima kasih teman-teman kata apa yang pesan siapa mu mana benda enggak juga enggak juga pesanan anda pak saya cara dengan dir anda maaf saya tidak mengenal anda itu jelas kamu anda berhak mendapatkan 100 setahun. Apakah anda sadar bahwa apa yang lakukan anda yang anda lakukan tidak hanya legal tapi barang yang anda jual macam kebenaran kenyataan sana anda pak saya tidak membeli apapun. Apa menurut anda? Maaf pak, ada salah sambung untuk telepon. Data dihapus lagi, anjir. Data dihapus. Makasih telah menelpon atau dan SCP. Tidak mau, rangan. Pak, klik kami. Kami dengan cara saya kira memesan SCP-005 ampuk cukup aman paknya cukup aman dan berapa banyak yang membeli berapa banyak hanya ada satu itu dengan total anda adalah gak tahu injir apakah itu saja pak baiklah saya dan membeli sesuatu sekarang misalkan anda biarkan saya bicara meminjar. Terima kasih telah kerja sebenarnya. Ada panggil anak anjir. Cok, kalau dia pian kayak anak setan. Ya iya enggak juga sih ya. Enggak juga sih. Dia bilang enggak guys ya. Tim bilang, bukan gua. Cok, benar-benar dia yang bilang loh dia bilang anjir dia yang bilang gue nggak seriusan ya gue itu yang bilang tuh kalau gue sih ya nggak tahu tapi dia guys ya nih guys ya dia itu yang bilang anjir makanya nih dia itu guys dia yang bilang mana anjir data dihapus anjir karena terlalu menggegerkan ya tuh kayak jadi SCP nono strip jen kayak katalog ya itu 200 halaman kan semua SCP tuh ya gitu tuh ya katalog penjualan SCP resmi gitu wow keren juga sih ya guys ya sudah guys mungkin oke dan ini sudah kayaknya agak lama jadi let's go guys.